ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جماعة سيدنا جماعة الله Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya, nomor 2222, Nabi SAW bersabda, La adwa wa la tiarata, wa la hammata, wa la safara, wa la nau'a, wa la ghul, wa yu'jibuni al-fa'al. Al. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menafikan, menolak, mengingkari enam perkara yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu al-adwa, tiyarah al-hama as-safar al-hama, as-safar, an-nau, dan al ghul Apa perkara-perkara itu? Yang pertama adalah al-adwa, artinya penyakit menular. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang salah. Karena penyakit itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ada sekelompok unta berada di tengah padang pasir. Kemudian bercampur masuk ke dalamnya unta yang terkena kudis. Lalu menulari unta-unta yang lain. Bagaimana itu? Maka Nabi SAW alaihi wasallam menjawab, "Faman a'dal awal Lalu siapakah yang menularkan penyakit itu pertama? siapakah yang menularkan pertama kali? Unta yang pertama. Siapa yang menularkan penyakit kepadanya? Ini membantah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang berasumsi punya keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Nabi SAW membantahnya dengan mengatakan la adwa. Tidak ada penularan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwa penyakit itu menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah ini merupakan penafian terhadap ikhtiar? Tidak. Karena dalam hadis yang lain Nabi s.a.w. alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghindari orang-orang yang sakit seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam firra minal majhum firara ka minal asad hadis riwayat Bukhari dalam kitab At-Tib yang artinya menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana menjauhnya engkau dari seekor singa Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ridhumum mumridun alal musih Jangan campur adukkan orang yang sakit dengan orang yang sehat, karena percampuran itu akan menyebabkan penularan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita mengetahui bahwa penularan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlindunglah kepada Allah dengan berdoa kepadanya, memohon kepadanya agar kita terhindar dari bala, salah satu bala adalah penyakit. Itulah ikhtiar yang terkuat bagi seorang muslim, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu adalah separuh dari ikhtiar yang dilakukan oleh seorang muslim. Misalnya kita keluar rumah, kita baca doa. Bismillah, tawakkaltu allallah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa itu ketika dia keluar rumah maka dia telah diberi kecukupan perlindungan dan penjagaan. Dengan itu dia terhindar dari berbagai keburukan yang ada di luar rumahnya. Seperti pada hari ini kita sedang diuji dengan wabah. Maka ikhtiar terbesar, terkuat dan teryakini dari seorang muslim adalah doa. Kita tahu di sana ada orang yang patuh sekali dengan protokol kesehatan, kena juga. Dan sebaliknya ada yang sama sekali mengacuhkan protokol kesehatan dia gak kena-kena sampai sekarang. Artinya apa? Memang semua terjadi karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kendaki sakit, maka akan sakitlah dia. Seperti kata Nabi, siapa yang meneluarkan penyakit kepada onta yang pertama? Onta yang kedua, ketiga mungkin dikatakan dia menular dari onta sebelumnya. Yang pertama, siapa yang menjawabkan onta itu sakit kudisan? Allah Subhanahu wa taala tentu jawabnya. Demikian pula yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ketika kita tahu bahwa di dalam Islam tidak boleh meyakini seperti keyakinan orang-orang Arab jahiliyah ini, yaitu penyakit itu menular dengan sendirinya bahwa kita yakin sebagai orang Islam bahwa yang menularkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala maka tentu saja tentu saja diyakini bahwa ikhtiar terbesar seorang muslim adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jalan selamat kecuali yang diselamatkan Allah mungkin keyakinan ini yang sudah mulai goyang dan hilang di tengah-tengah kaum muslimin para jemaah yang dimuliakan Allah maka ikhtiar pertama kalau kita kita tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar harus dilakukan, tapi kalau kita boleh kasih list ikhtiar, nomor satu itu doa. Itu nggak boleh tidak, karena kita orang yang beragama, kita tahu dan yakin penyakit itu yang ciptakan Allah. Dan kesembuhan juga datang dari Allah. Allah adalah Asyafi as yang menyembuhkan para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka, dalam daftar list ikhtiar seorang Muslim yang pertama, doa kita. Muslim paling siap menghadapi musibah apapun, termasuk musibah yang menimpa manusia hari ini. Karena kita punya agama, kita punya Tuhan, kita yakin. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, zikir pagi dan petang jangan lupakan. Keluar rumah kita berdoa, setiap setiap aktivitas kita berdoa, kita makan kita berdoa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ketiga mungkin ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Contohnya hari ini, Nabi mengatakan, habbatus sauda dawa habas sauda itu obat dari segala penyakit, kata Nabi. Yakin enggak? Kecuali dua saja. Jadi kecualikan. Itu apa? Mati dan pikun. Lalu siapakah muslim hari ini yang senantiasa menyediakan habas sauda di rumahnya sebagai bentuk ikhtiar? Dia makan tiap pagi dia yakin dengan obat itu Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah hari ini muslim yang menyediakan air Zamzam -zam misalnya -zam di rumahnya sebagai bentuk ikhtiar. Kita tahu sekarang kita dalam bahaya, kita katakan ancaman bisa saja mengancam diri kita, keselamatan kita, bahkan keselamatan nyawa kita. Siapa di antara kita yang menyediakan air zam-zam di rumahnya sebagai bentuk ikhtiar? Karena kata Nabi apa? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Tidak perlu banyak-banyak. Tapi niat kita, doa kita sebelum minum air zam-zam. Kita minum dan baca doa. Mudah-mudahan berkhasiat. Ini ikhtiar. Lu siapa muslim yang menyiapkan ikhtiar-ikhtiar seperti itu di rumahnya? Kita tahu berita-berita kemarin. Ada isu hoax Misalnya susu beruang bisa menyembuhkan covid wah berebutan itu di mall ini itu bisa menyembuhkan kita punya hadis nabi tapi kita nggak yakin haba sauda madu kurma setiap pagi bisa mencegah dari segala keburukan tujuh butir air zam-zam dan lain sebagainya itu yang kita yakini yang dapat melindungi kita dari mara bahaya dari, dari segala macam bentuk-bentuk penyakit termasuk diantaranya covid ini para jemaah yang dimuliakan karena kita muslim paling siap menghadapi apapun karena kita punya agama, agama kita lengkap termasuk musibah yang mengancam manusia hari ini ada jawabannya di dalam islam bahkan dapat saya katakan bahwa solusi jalan keluar dari menghadapi pandemi hari ini adalah kembali kepada ajaran islam Para jemaah yang dimuliakan Allah, fa'tabiru ya ulil Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'd. Kemudian keyakinan lain yang dinafikan Nabi di dalam hadis tersebut adalah keyakinan terhadap tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Misalnya mendengar suara burung, atau melihat atau meyakini terhadap sesuatu misalnya ada angka-angka yang dianggap sial contohnya angka empat bagi sebagian bangsa angka empat itu dianggap sial karena sinonimnya itu adalah kematian maka di sebagian gedung nggak ada lantai empat atau nomor tiga belas dianggap sial sehingga nomor tiga belas rumah nomor tiga belas paling susah lakunya atau karena eh, posisi rumah tersebut diyakini ini posisinya tusuk sate sehingga susah lakunya ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang harus kita buang dari kehidupan kita. Maka Nabi mengatakan tidak ada tiara Dan demikian juga selanjutnya hama. Apa itu hama? Hama artinya adalah burung hantu. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah Meyakini bahwa apabila burung hantu ini bersuara di atas rumah mereka, maka ada salah seorang penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Mungkin hari ini juga ada sebagian burung yang diyakini seperti itu. Kalau dia bersuara, apalagi malam-malam ataupun petang hari atau sore hari, berarti ada yang dipanggil katanya atau ada yang mati. Nah keyakinan seperti ini adalah keyakinan jahiliyah, tidak ada di dalam Islam bahwa burung berkicau bersuara bukan karena itu bahwa orang itu mati karena Allah mengirim malakul maut kepadanya untuk mencabut nyawanya dan itu adalah rahasia tidak ada seorang pun yang tahu yes di mana dan kapan dia mati bahkan Nabi tidak tahu kematian siapapun para jemaah yang dimuliakan Allah maka tidak boleh meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu Kemudian la sofar kata Nabi, tidak ada sofar, apa itu sofar? Sofar itu adalah nama sebuah bulan di dalam Islam. Setelah Muharram nanti akan ada bulan, sofar. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah merasa sial dengan bulan sofar, sehingga mereka tidak melakukan misalnya pernikahan, ya tidak melakukan perjalanan safar di bulan sofar, karena mereka anggap itu bulan sial tidak melakukan memulai suatu kegiatan misalnya bisnis karena di bulan Safar karena itu dianggap sial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan seperti itu bahwa tidak ada anggapan sial terhadap bulan Safar, bahwa bulan Safar sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Sepertinya keyakinan seperti ini juga ada di tengah-tengah manusia. Mereka menyebut ini hari baik, bulan baik. Selain bulan itu dianggap tidak baik. Dalam Islam tidak ada. Yang ada adalah bulan yang utama. Seperti bulan Muharram, bulan Dhul Hijjah, bulan Ramadan. Atau, adapun bulan Sial tidak ada di dalam keyakinan Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian An-Naw. Wala Naw'ah. an -naw itu adalah bentuk tunggal dari Anwa. Bentuk jamaknya Anwa. Apa an Naw? An Naw adalah nama bintang. Yang diyakini oleh orang-orang Arab Jahiliyah bahwa bintang ini bisa kita meramal nasib dengannya. Meramal akan turunnya hujan dan lain-lain. Maka mereka dahulu menggunakan munculnya bintang Nau no ini sebagai pertanda. Pertanda datangnya sebuah musim, turunnya hujan atau pertanda-pertanda lainnya. Dari situ mereka meramal melalui bintang-bintang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus keyakinan-keyakinan tersebut termasuk ya yang beredar di tengah-tengah manusia keyakinan terhadap zodiak-zodiak tertentu bahwa akan terjadi pada orang yang berzodiak ini di bulan ini akan terjadi begini itu adalah keyakinan jahiliyah Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal yang pertama sebagai hiasan langit yang kedua Allah ciptakan untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit dan yang ketiga sebagai tanda arah mata angin para jemaah yang dimuliakan Allah kemudian yang terakhir al ghul wal ghul apa itu gaul? Gaul itu adalah nama sebuah jin, nama bangsa jin, nama jin. Mereka sebut gaul. Jin ini menghuni di padang-padang pasir. Apabila salah seorang musafir berjalan di tempat tersebut, maka dia akan disesatkan, seperti keyakinan sebagian orang mendaki gunung disesatkan oleh jin. Dan berkeyakinan bahwa jin ini punya kuasa. Bahwa tidak ada yang selamat dari jin ini, maka Nabi SAW menepis keyakinan itu. Bahwa dengan izin Allah, jin ini yang memang betul-betul ada jin itu tidak akan mampu menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dahulu kala orang-orang Arab jahiliyah meyakini itu karena ada sebagian musafirin di padang pasir tersesat. Seperti sekarang keyakinan mendaki gunung tertentu di sana ada jin kemudian orang itu, orang mendaki gunung itu tersesat. Ya kita katakan banyak orang mendaki gunung tapi tidak tersesat. Keyakinan ini membuat orang-orang itu memberikan sesajian kepada jin-jin itu. Maka Nabi SAW mengingkari keyakinan tersebut dan menggantinya dengan sebuah doa di dalam Islam. Apabila kita mendatangi satu tempat yang kosong, yang tidak berpenghuni, Maka bacalah doa Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah beberapa bentuk-bentuk keyakinan yang dilarang di dalam Islam yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين waj'alna lil mutakina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimish shalah